I wanna feel alive, feel the blood inside my veins. I wanna slow down. Hey, what's up guys, jadi balik lagi bareng gue di channel BI Gamers. Dan di video kali ini teman-teman, gue bakal bagiin game racing Android lagi seperti biasa. Kali ini kita bakal coba bagiin dan review lagi. Kita mainin lagi teman-teman game racing. Ini kelas banget untuk ukurannya 200-300an megabit aja. Jadi ringan banget, ini cocok buat handphone-handphone kentang. Dan bisa dimainkan secara 100% full offline. Dan kali ini ada kredit lagi yang bakal gue bagiin buat kalian, yang dimana kalau kalian pakai game dari gua itu uangnya sudah baik banget. Nah, caranya itu gampang banget, kalian tinggal ke free coin aja. Nanti teman-teman tinggal tap aja salah satu media sosialnya, mau Instagram, YouTube, new ads dan lain sebagainya. Nah, ini tiga ini yang terutama untuk media sosial, nanti teman-teman pencet. Dan untuk koinnya nanti bakal nambah banyak banget, awalnya itu 0-0 ya teman-teman, baik untuk koin dan juga bintangnya. Nah, akan tetapi kalau nanti kalian sudah pencet, itu nanti bakal nambah jadi banyak banget. So, jadi gimana, kita bakal langsung aja cobain buat main gamenya. Sebelum lanjut, buat kalian yang baru kenal channel ini, jangan lupa boleh kasih like, comment, and subscribe. Kalau sudah subscribe, kita bakal langsung aja masuk ke dalam gameplaynya teman-teman. Oke, gue bakal coba ke garasi terlebih dahulu. Kita jangan ke garasi terlebih dahulu. Nah, ini dia untuk sound musiknya, gue bakal coba matiin. Untuk grafiknya ultra, controllernya gue pakai button. Ya, mungkin kalian pernah lihat atau pernah main game Extreme Motorbikes. Itu game motor ya, motor racing. Dan ini dia Extreme Drive. Ini adalah garapan atau besutan dari developer yang nyiptain Extreme Motorbikes. Tapi ini versi mobilnya teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa beli mobil, kreditnya jadi itu works ya. Fix bisa teman-teman gunakan. Ini banyak mobil yang bisa kalian beli nantinya. Ini ada Renault ya. Ini jarang-jarang game dimasukin sasis Renault kayak gini nih. Nah, ini mobil Renault atau aku nggak tahu spesifikasi lengkapnya. Nah, yang jelas ini Renault, benar kan? Ini Eropa punya nih. Aku nggak tahu ya, Jerman atau Prancis kalau kalian ngerti. Lebih spesifik, teman-teman bisa jelaskan di kolom komentar ya. Banyak banget pijet. Ini mobil-mobil Eropa sih. Ini ada apa ya? Ini mobil double cabin. Ya, gua nggak ngerti yang ini nih. Ini mirip-mirip. Mungkin kalau di Indonesia kayak Toyota, apa sebutannya, Hilux ya. Kita scroll lagi teman-teman. Oke, ini wah gila, Audi. Ada Mitsubishi Evo, ini Evo 10, ini keren. Ini bisa kita konsep JDM karena ini emang mobil JDM teman-teman ya. Ini apa ya, gue lihat dulu kita bisa dapat mobil apa lagi. Ini ada Lamborghini, tapi desainnya di sini masih agak kotak. Ada GTR ternyata, Nismo R35, Bugatti juga. Wah gila, banyak sih supercarnya juga banyak. Total ada 35 mobil atau jenis mobil yang bisa kita gunakan. Seperti yang gue bilang, di sini gue bakal coba konsep JDM karena lebih nemu konsep JDM R35. Nah, kita bakal cobain. Sebenarnya yang lebih enak dikonsepin itu GTR R34 atau Toyota Supra, itu JDM-nya dapat banget teman-teman. Tapi karena di sini kita dapatnya R35, ya udah kita tanning ini aja. Repaint gue bakal langsung saja coloring ya. Mungkin ini kayaknya warnanya masih kayak norak gitu ya. Tapi it's okay lah, it's okay teman-teman. Ya, walaupun norak selera gue, teman-teman gak usah ikutin. Kalau nganggapnya selera gue tuh norak banget cuy, warnanya kok merah gini. Ya, gak tau dah, tapi kita coba aja. Oh, ini masing-masing dong chattingnya. Custom, oke, custom aja dah. Rimnya kita ganti velg ala-ala bintang. Mana nih, lengkap juga sih. Yang BBS mana ya kira-kira ya. Waduh, ini saking banyaknya gue nggak tahu mana yang cakep nih. Spoiler itu hukumnya wajib cuy. R35 cakepnya dikasih yang mana ya? Nah, ini aja sih, simple, atau yang gue cari yang minimalis aja. Oke, ini dia roof.
Roof ini untuk di atasnya sih. Aku mau cari yang minimalis banget gitu. Biar aerodinamis. Mana ya? Gue tambahin gitu doang lah. Suspensi. Nah, ini yang gue suka. Gue ceperin habis. Gue kamberin depan. Di standnya gue keluarin sedikit. Untuk belakangnya atau rearnya. Gue nungkikin. Gue kamberin. Gue di stand. Kurang kandas. Iya, anjay. Nah, exhaust. Anjay, suara. Bisa dua pilihan, ada supercharger dan turbo char. Ini malah mirip Mazda ya. 17. Tapi gue suka yang di 8 ini suaranya sangar. Mana yang 8 ya? Oh, 9 ini suaranya mantap banget. Ini platnya bisa kalian custom, tapi kita next aja ke dalam gameplay. Oh, powernya juga bisa nih. Anjay. Nah, seperti itu. Kita bakal cobain teman-teman buat game ya. Kita apply. Kita main ke Free City. Ya ini aja. Dan kita gas, kita slide. Oke, jadi gimana buat gameplaynya? Buat kalian yang sudah pernah cobain, kalian udah nggak asing lagi. Karena kali ini gue bakal cuman bagian packnya aja kok. Ya, buat kalian yang belum pernah merasakan pakai GTR, nah di game ini, di sini gue udah sedia ini. Dia lansam ya, atau nah ini kayak ini nih. Kalau dia berhenti mirip-mirip apa tadi teman-teman ya, RX Mazda. Cuman kalau dia kok di jalan malah mirip ini turbo char ya, karena itu turbo char jadi mirip do apa Dodge Charger ya. Ini fix sih, ini suara Dodge Charger seharusnya. Anjay, kena kejar gua. Anjay. Oh my god. No 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 no. Gila sih. Oh my god. Itu sih suaranya. Mamel luas ya teman-teman. Fix ini mah. Oh my, itu polisi coy. Itu polisi coy. Gue masuk nih di ini, ada perabisannya nggak sih? Gua masukin aja. Bisa nggak? Oh, ngumpet anjay, langsung dimasukin ke kota lagi dah gua. Wah, langsung masuk ke Saranjana, coy. Oke, kurang lebih kayak gitu deh buat game ya. Gua rasa sih lumayan lah, di 200-an megabyte kalian bisa mendapatkan game dengan spesifikasi, modifikasi, dan custom yang cukup lengkap. Ya. Oke teman-teman, jadi cukup sampai sini aja dulu buat kalian yang mau mencoba atau mau nyobain game ya. Cek aja di deskripsi video ini, kalau nggak di pin komentar yang paling atas nanti bakal gue bagiin juga. Dan terima kasih yang mau request, komen aja guys. Terima kasih, kita ketemu lagi nanti di video-video berikutnya. Thanks for watching, see you next time and bye-bye.